lain daripada pemimpin UMNO yang kita lihat cuba untuk memecah belahkan orang-orang Melayu beragama Islam di dalam negara kita ini. Sebab kami percaya, ya, kami sangat percaya dan yakin kemajuan dan kemakmuran yang ada, yang kita kecapi selama ini adalah kerana persatupaduan orang-orang Melayu di dalam negara kita ini dan diikuti dengan kaum-kaum yang lain. Inilah yang tercatat, ya, yang kita amalkan, ya, kontrak sosial selama ini. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, Tun Mahathir cuba ingin membawa kepentingannya melebihi daripada kepentingan negara. Jadi apa yang diperkatakan oleh Tun Mahathir dan rakan-rakan yang saya anggap sebagai pengkhianat dan derhaka, ya, yang selama kononnya yang selama ini memperjuangkan negara, yang memperjuangkan bangsa, tetapi mengkhianati perjuangan itu sendiri. Ya, mereka ini, ya, semuanya penipu dan fitnah belaka. Ya, apa yang diperkatakan oleh Tun Mahathir dan rakan-rakan yang seirama dengan beliau, segala-galanya adalah fitnah dan dusta. Ya, kami menunggu, ya, sebelum ini saban hari, di manakah bukti-bukti setiap patah perkataan yang Tun Mahathir katakan, ya, dibuktikan. Tetapi sampai sekarang mereka lebih percaya kepada, ya, anasir-anasir ataupun story yang dibawa oleh media-media antarabangsa. Ya. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan, ya, bantahan ataupun deklarasi rakyat kami menolak, dan kami yang datang pada hari ini, ya, 100% bersetuju dan akan bersama dengan kepimpinan negara, terutamanya Perdana Menteri, untuk terus mentadbir negara ini. Hidup Raja! Hidup! Hidup Dato' Jamal! Hidup! Hidup Raja! Hidup! Hidup Dato' Jamal! Hidup! Jadi, kita minta untuk kami sampaikan apa nama memorandum bantahan ini, ya. Kalau Tun tak terima pun, wakil daripada Tun. Tok, boleh tak ditanya, Tok? Okay. Apakah langkah selanjutnya gabungan ini, adakah dia menjadi satu sebagai orang tengah ke atau macam mana? Ya, kami akan melihat, seterusnya, seperti ada suara-suara sumbang kononnya ingin menghimpunkan suara rakyat pada 27 hari bulan yang akan datang, ya. Kami tidak akan teragak-agak, ya, untuk bersama-sama